Barbie merupakan salah satu pedangdut memiliki paras cantik dan body goals idaman banyak orang. Ya Ale, bungsu tiga bersaudara ini punya goyangan seksi. Kepada tim Merah Putih Peristiwa, Gea blak-blakan soal goyangannya. Ini dia. Kemunculan Gea Yubi di belantika musik dangdut tanah air tak luput dari sorotan. Biduan berusia 22 tahun ini memiliki paras cantik dan sensual. Selain itu, dagu Gea Yubi sukses membetot perhatian. Gea Yubi memiliki ciri khas berupa dagu yang membelah sempurna dan bikin tambah manis. Rumor dagu hasil operasi beredar luas, di berbagai kesempatan Gea Yubi tegas membantahnya. Nama Gea Yubi mulai dikenal masyarakat sejak pertengahan 2018. Lewat lagu dangdut berjudul Gak Ada Waktu Babe, Gea Yubi meraih popularitas. Gea Yubi menjelma menjadi pedangdut muda yang cukup diperhitungkan. Mungkin yang ngebedain aku karena baru, jadi mungkin bisa dibilang anak milenial kali ya. Jadi kalau dari lagu mungkin ada musik dangdut EDM. Enggak hanya dibekali suara bagus, pemilik nama lengkap Galia Robiul Adawiyah juga mencuri perhatian publik lewat paras yang cantik dan gaya fashionnya. Kekasih pesepak bola, Gian Zola ini rajin mengunggah kegiatan di media sosial pribadinya. Postingan Gea Yubi banjir komentar warganet. Netizen memuji kecantikan Gea Yubi. Fashion juga lebih ada ke Korean-Korean style-nya juga. Terus sama kalau dari fisik mungkin dari Belandagu kali ya. Kayak gitu. Tak hanya seksi dan cantik, Gea Yubi juga punya goyangan yang menjadi ciri khasnya. Gea Yubi mengaku memiliki kemampuan bergoyang. Kalau goyangan sih aku belum, waktu itu sempat ada, cuman aku lupa. Cuman karena nggak sering aku pakai, mungkin orang-orang sih lihat dari aku mungkin dari goyangan-goyangan TikTok aja, kayak gitu aja sih. Gea Yubi tidak hanya piawai bergoyang di atas panggung, ia memperlihatkan kemampuan bergoyangnya di atas ranjang. Gea Yubi menunjukkan goyang pinggul di atas kasur. Postingan video singkat Gea Yubi di media sosial banjir komentar warganet. Ade menggoda Gea Yubi, Ade memuji kecantikan Gea, ada juga netizen yang berharap kecantikan Gea Yubi menurun pada anaknya. Demikian laporan Mahendra Dewanata dari Jakarta.